Jemput. Surprise. Oke bosku, selamat datang, selamat menikmati video ini bosku. Nah, kemarin episode kemarin kan kita disuruh nyari kotoran sebanyak-banyaknya, minimal 100 dan maksimal 500. Nah, jadi aku udah nyari kotoran itu. Jadi yang menghasilkan kotoran itu kan bisa dari nyembelih sapi, bisa juga dari ayam. Nah, kebetulan di sini aku nyari kotorannya di ayam, karena di ayam banyak yang bisa dijual bosku, kayak bulu, daging, kotoran. Nah, itu bisa dijual semua kecuali telur. Nah, cuma telur yang dibuang bosku. Beda kalau nya kita ternak di sapi, itu banyak banget yang kita buang bosku, sayang. Kayak lemak kalau nggak salah, terus apa lagi saya lupa. Nah, begitu. Jadi aku milih ayam bosku. Jadi ini tempat pengolahan ayam. Ya begini nih, kalau kalian dapat ayamnya 100 ya 100 yang gini-gini aja sampai bosan. Ya lelahnya di sinilah bosku, sama nyari ayam. Kalau di sini kan udah santai, kita udah diem kayak gini aja. Nah tuh dapat bulu, daging ayam. Terus nanti ada daging ayam itu kata warga di sini tadi dipotong lagi, jadilah ayam sembelih. Nah, ini udah selesai bosku. Kita samperin teman-teman yang ada di sini tadi bosku. Belum kota baru ya? Iya, belum kota baru. Sudah nyoba semua nih. Kalau petani sudah. Udah nih bang. Ya bang, kenapa? Sudah. Udah. Dapat apa aja, bulu kan? Iya, dapat bulu, kotoran, sama ayam sembelih. Itu apa bulunya itu? Omnya cari ayam lagi aja yang banyak. Kalau cari ayam di candy store sana yang banyak om, 200, 100 apa 300 gitu om. Nanti langsung diolah om. Gitu. Kalau cuma 20 gitu nanti om. Oh, siap. Dapatnya dikit. Kumpulin dulu aja itu. Omnya punya benda enggak? Punya, Pak. Di paleto sini ya, taruh gudang dulu aja, nanti ambil ayam lagi. Oh, taruh gudang. Iya, barang-barangnya taruh gudang. Ayam sama bulu sama kotoran hewan aja yang ditaruh. Kalau telur itu gak guna telur. Oh, telur gak guna. Mending ini, mending sapi apa ayam bang? Ya ayam bang, tapi gak usah sapi, fokus ayam aja. Oh gitu, oke deh. Siap-siap. Fokus ayam aja, ambil ayam sampai 100, 200, 300 itu langsung diolah. Diolah di situ. Omnya mau dua aja enggak apa, 20 diolah dulu. Enggak apa, sapi-sapi. Enggak laku, Bang. Oh, gitu. Siap. Iya, pantesan pas nanya katanya dibuang ininya apa? Iya, lemak dengan ayam. Oke deh. Gudangnya BTW yang mana, Bang? Kenapa? Gudangnya yang mana? Gudang ya itu bang, di sebelah situ, depan bengkel itu. Di coba Google Map ya. Di map sana. Menerima kok bang, menerima bang, ayam potong bang. Oh, samping menerima. Bengkel. Oh, okay. Samping bengkel itu di peta itu ada. Katanya ada berapa yang potong gitu bang? Garasi kah? Boleh. Kenapa bang? Garasi itu kah? Bukan kan? Bukan loh. Bukan garasi, gudang. Warnanya apa? Coba kasih tahu. Koordinat apa apa?
Berapa tuh ayam potong? keluar keluar ini dulu, keluar gedung ini dulu bang, kalau mau lihat peta. Oh, gudang kabupaten itu. Iya ya, bebas ya, Enggak, gudangnya keluar bebas dulu ya, aja, Om. oh bebas saja, bebas. yang penting Ini gudang jadi ya. omnya keluar sini nanti berapa beberapa blok aja Om dari sini Om. Nanti Iya deket di kok, tengah jalan. rame kok di situ, deket Oh Om gitu, biasanya siap siap. gudang rame. Oke bang, makasih bang. Oke Om, hati-hati Om. Siap. Tanya-tanya orang aja. Oke. Ya, di mana ya? Kita coba cari. Ah, kita harus menyimpan ke gudang dulu, bosku. Sekarang yang jadi masalah ya, kita belum tahu tempatnya, tempat gudang itu di mana, bosku. Kata orang tadi dekat sini aja, bosku. Ya, jangan lupa makan dulu kan, bosku. Oh ini nah, kayaknya ini bosku, harusnya ini nah, barang kita jadi beli ini di pesantren bosku. Pesantren itu bahasa motornya di sekolah. Nah, bang, bang, bang. Bang. Astaga, ayo dasar corek. Ada yang ngerekah. Ini yang mana nih gudangnya, bro? Aduh, yang mana nih? Waduh, 50.000 bosku. 2.000. Aduh, di berapa duitnya, uangnya jer. Nanum berapa kali ini? Ya wis 2.000 berapa? Di sini coba, namanya Bang, bang. bulu jemputnya, bulu jembut, si bulu, bulu jembut, bulu ayam, tipu mas, Bang. sorry mas. Bang. Apa? Bak sampah dekat sini ada nggak, Bang? Cari yang bulat bang, di tendang aja bang kalau penuh bang. Langsung kosong itu. Tendang 5 kali, berapa kali lah. Kosong oh. Itu. Sampai sampai tumplok mas. Di mana dekat sini Bang, bak sampahnya Bang? Tutup sini, di sana. Oh, Di ini. mata, oh, matanya ada buang sampah kan? Jangan mundur, mundur, jangan mundur, mundur, jangan mundur, mundur, biar dicek Enggak dulu. ada, Bang. Masih penuh, tendang terus. Bentar, bentar, ini Nah, mau ada. cari, bentar. Ada, nah, Iya. di sampai tuang sampahnya berdiri. Oh, gitu. Oke deh, siap bang. Ini caranya gini gini. Nah. Bentar tuh, kamu itu diem tuh. Enemy spotted. Astaga. Mantap. Sorry bang. Baik mas. Keram, Sangat keram, baca keram. mas, Keram, kalian. keram, sorry. Ini loh, ini loh, Sorry bang, sorry. Gimana caranya? Ini. Hotel deh. Sini, kamu sini.
Total sih, terus buang sampah. Katanya ditendang-tendang nanti pakai HP kosong baru bisa dipakai bosku. Aduh. Astaga, auto becek terus. Nah, jadi begini bosku, tinggal seret-seret. Oh ya, ini jangan lupa mengklik ininya. Nah, sesuaiin berapa yang kalian mau buang. Misalkan 80, ketik 80 baru seret apa yang pengen kalian buang bosku. Nah, begitu. Simpel aja ternyata. Ya, kita lanjut ke kota aja dulu, bosku. Berangkat. Iya, bosku, kita cek map dulu. Kita ke kota, ke garasi buat nyimpan motor. Itu namanya garasi gym. Ini daerah Pareto. Nah, itu lumayan jauh ini bosku. Jadi kalau kalian misalkan apa ini, offline atau berarti main game gitu, nah jadi kalian simpan aja apa yang ada di tempat dari Fiji. Karena ya tempat dari Fiji itu dekat sama pelabuhan, jadi jangan kalian masuk lagi ke game itu nggak terlalu jauh dari motornya, cukup jalan kaki. Kalau mau ngojek juga bisa, juga rugi kalau nggak salah. Kita pulang dulu. Ini daerah lumayan terang rawan lah, karena sepi bosku. Jadi kalian tuh lewat jalur ini tetap berhati-hati bosku. Ya, beginilah suasana jalanan dengan Marco. Sepi kan bosku. Surprise, motherfucker! Astaga. Ini tidak ada melihat kah? Untung aja gak ada apa-apa. Itu gak apa-apa guys, bosku. Om, ya, omnya gak apa-apa om? Gak apa-apa om, alhamdulillah. Gak apa-apa, ya, serius ya. Om? Iya om, gak apa-apa, aman-aman. Gak apa-apa om, bener ya. Nih om? Iya om, gak apa-apa. Om ini aku bisa ngasih ini doang om, mohon maaf om. Waduh, siap om, terima kasih om. Nah, mohon maaf nih om ya, aduh iya, saya gak enak banget nih om.
Enggak apa-apa, aku yang salah om tadi om. Iya om, santai-santai om. Ya, om, ya. Iya om. Siap. Di jalan om, mohon maaf om, maafin Oke. kami om ya. Siap, siap, Ya, siap. mari om. Terima kasih ya. Ada musibah bro, bro. Namanya juga musibah. Yuk. Siapa yang tahu kan bosku. Kita udah berhati-hati. Mereka yang tidak berhati-hati. Untung aja ini tanda lampu yang merah itu nggak sampai habis bosku. Mungkin jangan, nah, mungkin kalau misalkan sampai habis ya kita ganti rugi lah buat berobat, buat berobat lah dan sampai bosku. Tomorrow. Kita hari ini membuka gudang, membuka gudang. Harganya 50.000 itu dua sewa awal, harga pembukaan gudang. Nah jadi perharinya nanti dikenakan biaya sekitar 7.500